Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi cikgu ucapkan. Okay, selamat berhujung minggu dan salam SPM 2021. Baik, selamat datang ke program Bengkel Pemantapan Kemahiran Proses Sains untuk Ujian Amali Kimia tahun 2021 Anjuran Penatia Kimia Daerah Sabak Bernam. Saya Puan Nur Syahidah binti Ibrahim sebagai moderator pada hari ini akan bersama-sama dengan anda semua secara langsung di channel YouTube Intisaba dan di Facebook Penatia Kimia Daerah Sabak Bernam untuk berbengkel selama 1 jam 30 minit. Okay, namun hari ini cikgu tidak bersendirian kerana cikgu ditemani dengan lebih kurang 16 orang pelajar calon SPM 2021 seluruh daerah Sabak Bernam. Okay guys, say hello. Hello. Mana tu? Tunjuk sikit muka. Hai, kita hello. Ada adik. Kita ada adik Nur Syazana, kita ada Nur Faiza, Muhammad Azri, apa Azli, Irdina, Siti Diana, Fazingzing, nak sebut pun susah, Siti Diana, Lim Syuhud, Hassan Sai dan ramai lagi. Okey, semua nampak ceria dan bersemangat dan dah bersedia untuk berbengkel bersama kita pada pagi ini. Baik, untuk makluman semua, okay, bagi yang masih belum mendapatkan bahan untuk bengkel pada hari ini, okay, anda masih boleh dapatkan bahan pada pautan yang akan diberikan di ruangan chat ataupun anda boleh mengimbas QR code seperti yang dipaparkan pada skrin sebentar lagi. Okay. So, boleh scan dulu siapa yang tak ada bahan sebab nanti bahan ini kita akan gunakan sepanjang bengkel ini berlangsung. Jadi nanti kamu tak adalah lost kan, tak tahu mana cikgu bincangkan soalan apa. So kalau boleh download dulu bahan ni sebelum kita mula berbengkel sebentar lagi. Okey, baiklah. Okey, bagi memberkati program kita pada hari ini dengan sukacitanya cikgu menjemput Saudara Muhammad Hassan Sal binti, Muhammad Hassan Sal bin Baharik daripada SMK Mushi Abdullah untuk membacakan doa. Dipersilakan. Semua pelajar dan guru Muslim boleh tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat menimba ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar fikir, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi pelajaran kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadratmu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta beri, muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada saudara Muhammad Hassan Said di atas bacaan doa sebentar tadi ya. Baiklah para penonton dan anak didik sekalian, sebelum kita mula berbengkel, mari kita bersama-sama mendengar sedikit amanat dan pesanan daripada Pengerusi Penatia Kimia Daerah Sabak Bernam. Dijemput Puan Hajah Siti Jamiah binti Ishak daripada SMKA Tun Raha untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Terima kasih kepada Puan Syahida, moderator periang program pagi ini. Riang saja pagi ini. Yang berusaha Puan Wan Nur Izzah binti Abu Bakar, SISC Plus Sains Matematik PPD Sabak Bernam. Semua guru kimia, terutamanya guru-guru kimia sekolah-sekolah menengah daerah Sabak Bernam dan seluruh negara amnya. Semua guru, semua murid kimia, calon-calon SPM 2021 khasnya. Seterusnya kepada semua penonton yang sudi bersama kami, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami khusus bagi menambah pengetahuan ilmu kimia masing-masing. Terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT atas izin jua, izinnya jua kita dapat bersama-sama di dalam program pagi ini Redox 3 Bengkel Pemantapan Kemahiran Proses Sains untuk ujian amali kimia. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan tahniah terima kasih kepada semua ahli penitia kimia daerah yang telah berjaya menganjurkan program pagi ini, terutamanya kepada penyelaras program Puan Nur Izzah Farhana binti Halid dari SMK Bagan Terap serta timnya yang begitu komited bagi memastikan program ini terlaksana. Calon-calon SPM 2021 merupakan calon-calon istimewa. Bukan sahaja merupakan calon pertama yang mengikuti kurikulum standard sekolah menengah KSSN, malah mereka merupakan calon kamu, anda adalah calon SPM yang banyak mengikuti PDPR. Bermula semasa anda di tingkatan 4 sehingga membawa ke tingkatan 5. Menurut KSSM, format instrumen kertas 3 adalah ujian amali. Mungkin sehingga kini tak banyak amali kimia telah berjaya anda jalani. Namun tak apa, insya-Allah akan ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi pada pagi ini kami bawakan Bengkel Pemantapan Kemahiran Proses Sains untuk Ujian Amali Kimia, di mana ianya merupakan program ketiga Panitia Kimia Daerah Sabak Bernam tahun ini. Melalui program ini, insya-Allah calon-calon akan didedahkan dengan format instrumen ujian amali kimia. Seterusnya akan dikongsi oleh personel pilihan kita pagi ini kemahiran proses sains. Jadi kami mohon semua calon-calon SPM bersedia dengan pena dan buku catatan agar semua ilmu dan tip tersemat di dada buku catatan juga di dada diri anda sebagai satu senjata yang akan kamu gunakan semasa berperang dengan radas dan bahan kimia di dalam makmal pada awal tahun 2022. InsyaAllah pada bulan Februari, insyaAllah. Meskipun kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang dilihat semakin mengganas, namun kita harus terus bangkit bagi memastikan kesediaan kita bagi menghadapi peperiksaan. Sejarah telah mencatatkan bahawa kertas 3 kimia merupakan talian hayat bagi calon-calon SPM.
Jadi pastikan anda cekap dengan kemahiran proses sains. InsyaAllah kami, Panitia Kimia Daerah Sabak Benam akan bersama-sama anda. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat menjayakan program. InsyaAllah, kejayaan pasti dikecapi. Go Kimia Go, go for A plus. Go for number one. Anda pasti boleh mengubah keadaan. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, go for number one. Itu dia kita punya moto pada hari ini. Moto Penatia Kimia Daerah Sabak Bernam ialah go for number one. Jadi semua murid juga kena ikut moto kita hari ini. Seperti yang disampaikan oleh pengerusi kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Siti Jamiah di atas ucapan dan amanat yang saya rasa sungguh bermakna yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, okay, para penonton dan semua anak didik sekalian. Okay, cikgu tahu pasti kamu semua risau kan? Okay, macam mana nak lakukan amali? Sedangkan amali pun tak sempat nak buat. Puan Siti Jamiah cakap tadi. Okay, dan lagi satu, kamu juga merupakan calon ataupun kumpulan pertama yang akan mengambil kertas ujian amali bagi SPM 2021. Okay, jangan risau, jangan panik. Okay, bengkel pada hari ini adalah bertujuan untuk membantu anda memantapkan kemahiran proses sains yang sering digunakan semasa menjalankan amali. Jadi, bersama dengan kita pada hari ini adalah seorang guru yang berpengalaman tentang kemahiran proses sains. Jom kita tonton siapakah beliau. Okey, sempat tak baca biodata cikgu ni tadi? Okey, Puan Fazila ni dah 14 tahun yang berkhidmat dan beliau juga berpengalaman dalam menanda kertas 3 SPM format yang dulu. Okey, tetapi dalam kertas 3 format yang lama memang ada diterapkan kemahiran proses sains, cuma bezanya pada tahun ini kamu kena buat praktikalnya. Sebelum ni kertas 3 sebenarnya kita kena tulis jawapan kan? Yang ni kamu kena buat praktikalnya sendiri. Baiklah. Bacaan doa sudah, ucapan aluan sudah, sesi perkenalan pun sudah, semua sudah. Tapi orang kita belum sudah lagi tahu, kita baru nak bermula. Sebelum kita berbengkel, cikgu ingin ingatkan kepada semua pelajar yang bersama dengan cikgu di Google Meet untuk mematikan mikrofon semasa slot bengkel sedang berlangsung. Sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh gunakan ruangan chat ataupun boleh boleh menekan ikon yang gambar tangan tu kan? Dan boleh bertanya secara terus. Manakala bagi pelajar yang menonton secara live di YouTube, bolehlah mengajukan soalan di ruangan live chat. Okay, bengkel kita akan berlangsung dalam dua slot. Okay, slot satu dan slot dua ya. Di antara dua slot nanti kita akan ada time break. Okay, semasa time break kita akan ada satu aktiviti iaitu kuis Kahoot, di mana kuis ini akan menawarkan hadiah kepada 5 orang pemenang. So stay tune. Okay, jangan lupa isi link kehadiran yang diberikan pada ruangan chat sepanjang program ini berlangsung. Okay, semua pelajar perlu mengisi link kehadiran untuk mendapatkan e-sijil bagi program ini. Baiklah, adakah anda semua dah bersedia? Okay, cikgu rasa mesti dah tak sabar kan? Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mula berbengkel. Dipersilakan Puan Nur Fazila binti Sayuti. Okay, terima kasih kepada Puan Moderator kita, Puan Nur Syahida. Jadi kita akan teruskan ya.
saya akan menggunakan kertas SPM kertas 3 tahun 2020. Jadi kalau siapa yang tidak dapat download bahan, boleh cari di dalam internet lah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak tengok apa itu kemahiran process science ataupun scientific process skill. Saya akan mix the language eh. Okay. Kemahiran process science ini mengukur dan menggunakan nombor, iaitu measuring and using number, kebolehan mengumpul maklumat secara kuantitatif dengan menggunakan nombor ataupun unit piawai, pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Untuk kertas amali ataupun ujian amali yang awak akan duduki pada Februari tahun 2022 nanti, bagi SPM 2021, ada dua je eksperimen. Okey, dia takkan keluar yang sama ada berpandu ataupun tidak berpandu. Jadi untuk slide yang pertama ni, kita akan tengok pada eksperimen yang berpandu dulu, sama seperti kertas 3 amali bagi format KBSM. Puan Fazila, sebentar ya, boleh tak kita zoom sikit paparan ni? Saya rasa macam kecil sikit lah, macam kurang jelas tulisannya. Terima kasih, Syedah. Okay. Jadi kita nak tengok dulu eh. So, process science skill tu tak adalah awak perlu hafal. Jadi bagaimana kita nak cari apa yang diperlukan dalam process science skill ini. Okay, there is two type of experiment, which is guided and unguided. Berpandu dan juga tak berpandu. Okay, yang keluar hanya satu sahaja. Sama ada berpandu ataupun tak berpandu. Sebab markah yang diperuntukkan untuk ujian amali anda nanti adalah 15 markah. Jadi kita nak tengok dulu apa itu eksperimen yang berpandu, sama seperti kertas scientific ini ada di dalam urutan satu daripada sekolah rendah pun kita dah jumpa what is ni kaedah scientific ni, daripada membuat pemerhatian, membuat inference, mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah, merancang eksperimen, mengumpul data, mentafsir data dan membuat kesimpulan, seterusnya menulis laporan. Inilah yang akan berlaku pada ujian amali yang awak akan duduki nanti. Okey, kita akan tengok contoh, tapi ini adalah saya ada berikan tiga contoh dalam set ini. Yang pertamanya daripada SPM 2020. Okey, soalan yang keluar ini adalah daripada bab ikatan kimia, bab 5. Okey, tingkatan 4. Dia bertanyakan mengenai sifat sebatian dan kemudian. Apa yang kita nak tengok di sini? Mesti akan tanya bagaimana kita menggunakan nombor, bagaimana kita nak baca satu alat itu. Kat sini akan guna ammeter lah. Dalam soalan ini kebetulan dia menggunakan ammeter. Sifat-sifat keponduksian. Jadi contohnya apabila kita menggunakan ammeter, okay, once this ammeter, the unit is only one decimal point. It's too small, okay, I make it bigger. Okay, ni yang penting. Check the apparatus, alat yang kita perlukan. What is the apparatus? Is kalau misalnya ammeter, so the unit yang kita akan gunakan is ampere, ni kan A, right? So dia punya ni satu, contohnya 1.3 lah. Kalau yang kedua nanti, contoh yang kedua, bab 6, acid base dan juga garam menentukan nilai pH acid. Dia menggunakan pH meter. A pH meter ni satu decimal point. Kalau misalnya termometer dan juga penimbang elektronik, saya menggunakan contoh daripada SPM tahun 2010, bab 3 on termokimia, haba pembakaran, heat of combustion. Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah berkaitan dengan suhu, temperature. Okay, the unit is Celsius. Okay, kalau unitnya Celsius, that's mean awak kena letak one decimal point ataupun satu tempat perpuluhan selepas titik. Itulah kan?
kalau misalnya ia melibatkan mass or jisim. Okey, kalau misalnya jisim, ada penimbang elektronik, alatannya yang kita nak ukur kat situ is jisim to decimal point and the unit is gram. Ni saya cuma tambah sajalah, tapi tidak contoh dalam slide kita hari ini. Dalam hari ini tidak ada contoh. Okey, boleh tengok orang kata andai kata misalnya awak tak sempat untuk mencari alat 2007 kertas 3. Okey, ini contoh soalan berpandu. Apa yang dimaksudkan dengan berpandu itu diberikan situasi dan juga bahannya. Yang akan berlaku pada awak nanti, awak diberi senarai hadas dan bahan material and apparatus is blank. Okey, check the material and apparatus. Biasanya awak akan melakukan eksperimen itu. Okey, kita akan lihat bagaimana. Kalau misalnya, siapa dia akan berikan untuk yang guided ni? Okey, guided eksperimen terpandu. Maksudnya of eksperimen awak akan dapat result yang diperlukan. Okey, dalam kita punya kemahiran proses sains ni, okey, scientific process skill, okey, biasanya kita akan ditanya about aim, okey, tujuan, problem statement ataupun pernyataan masalah, hypothesis, inference, kebarangkalian pula, pemboleh ubah, variable akan ditanya semua benda tu. Based on the statement given dalam soalan SPM 2020 ni, okay, a group of students carry out an experiment with the electricity of ionic compound and covalent compound. Okay, saya baca dalam BM pula, sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat kekondusian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian covalent. Based on the statement given dalam soalan ini, you are given with the aim of the experiment. Saya dah highlight with the yellow color. Okay, so bila awak dapat soalan seperti ini, 15 markah itu besar ya, membezakan antara A, A plus dan juga B plus. Jadi kalau boleh, kita akan cuba untuk dapatkan skor yang terbaik bagi ujian amali ini. Okay, bayangkan anda kata awak kena buat eksperimen ni lah. Eksperimen tu tak perlu fikir, ada dalam statement ni. So this is the aim of the experiment, to investigate the electrical conductivity of ionic compound and covalent compound. So highlight first, okay, untuk menyiasat kekondusian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian covalent. Okay, this is your aim. Selesai satu, jadi kita tengok pula apa yang diberi. Bayangkan katakan kalau awak kena buat eksperimen, okay, kita observe all the apparatus and material. So this is the sodium solution, and then even with the minyak kelapa, vinegar juga, and depan kenapa saya suka kan elektron. Okay, so sini ada jumpa tu variable, which is variable. Pemboleh ubah yang dimulakan. Ada, okay, ini adalah malar pun kita tengok perhatian selain daripada ini, kita tengok perhatian ini kita nak menanyakan opsi yang mudah untuk dapatkan skor. Lihat dari gambar aja, dia kata dalam problem amali dan amali dan transfer. Puan-puan
Fazila. Assalamualaikum Puan Fazila. Maaf mencelah. Kita ada macam masalah dengan line internet Puan Fazila ya. Okey, kita hold sekejap. Kita tengok kita boleh check tak macam mana kita boleh betulkan sebab suara terputus-putus ni. Macam tak sampai. Okey, baik ya. Jadi sementara kita tunggu sebentar bagi kita betulkan balik ke line connection. Maklumlah area Sabak Bernam ni ada kawasan yang okey, ada kawasan yang tak okey ya. So doa lah semua okey sebab hari ni kita nak sampaikan bahan input yang penting ya untuk kamu. Cik tu ramai yang tak dengar kan, terputus-putus suara Cik Fazila. Suara dia sedap, terputus-putus pula. Okey ya. Jadi sementara kita menunggu, okey. Situ pun ada dekat ruangan chat ni pun ramai dah yang kata cikgu lag, tak dapat dengar. Lisha Hussein kata, Nur Fakri kata tersekat-sekat. Okey, kita cuba perbaiki sebentar, tak jelas. Tu Juliana pun kata tak dengar. Tu pun ada ni Puan Ahlam, Taniah Cikgu Nur Fazila. Suara kurang jelas, terputus-putus. Suara cikgu putus-putus tak? So you clear kan? Alhamdulillah. Okay. Baik ya. So kita tunggu sebentar. Kita akan tengok boleh tak kita betulkan keadaan ini. Nanti kita akan sambung semula. Okay, sambil-sambil tu, okay, siapa yang belum dapatkan bahan bengkel pada hari ini, kamu boleh klik mana ya, dia punya link tadi, link untuk bahan bengkel dan QR code yang kamu boleh scan. Siapa tak dapat bahan yang baru masuk ni, boleh scan dulu. Untuk kita dapatkan bahan yang kita akan gunakan sepanjang bengkel ini nanti. Dapatkan bahan bengkel, kalau siapa ada printer boleh print terus. Nanti dia terus jot down semua nota-nota yang Cikgu Fazila akan share dengan kamu sebentar nanti. Okay, sabar ya anak-anak. Keadaan cuaca kot, line tak berapa cantik hari ini. Okay, siapa yang sedang live bersama kita pada hari ini yang baru masuk, cikgu ucapkan selamat datang. Cikgu tahu ada yang daripada Sabah pun ada ni. Daripada Sabah, Sarawak pun ada. Okay, Cikgu Fazila macam mana? Boleh kita cuba lagi sekali? Masih terputus-putus. Okey, kita tengok sebentar lagi, kita tengok macam mana. Masih tak dengar lagi suaranya, terkurang jelas, terputus-putus lagi. Okey, cikgu, Umash Ashraf katanya, cikgu nak tanya bahan yang disediakan tu sama macam kertas peperiksaan kertas 3 ke? Ya, sebab Cikgu Fazila ni dia menggunakan soalan kertas 3 SPM 2020. Kalau tak silap, tadi cakap ya. So siapa yang ada buku koleksi soalan SPM pun boleh guna, boleh tengok. Kalau adalah yang dah dapatkan yang terkini punya. Okey, sabar ya. Mia Amira, kita cuba perbaiki suara yang terputus-putus itu. Okey, sambil-sambil tu kita tengok, kita sembang-sembang lah dulu kat sini. Apa yang korang nak tanya pun boleh tanya dulu. Aku ada soalan dah ready dah nak tanya apa hari ni. Boleh type dulu dekat ruangan chat nak tanya apa. Mungkin nanti cikgu boleh tanyakan terus. Okey, dengan Cikgu Fazila. Okey. Sementara kita menunggu, siapa yang belum mendownload bahan boleh download bahan dan kita juga dah ada sharekan link kehadiran. Boleh isi dulu link kehadiran, tapi dah isi link janganlah tak join pula ya. Dah isi link, tunggu kita sampai ke akhir program sebab kita akan ada permainan kuis di mana kuis tu nanti akan menawarkan 5 hadiah menarik. So tolong bolehlah rebut peluang. You all pun dah lama kan tak dapat hadiah sebab sekolah dah tutup, so kita tak ada aktiviti co-curriculum, jadi tak dapat nak bagi anak murid hadiah. So macam ni lah cara kita akan dapat hadiah daripada cikgu kan. Okay. Okay, boleh share lagi kita punya link pada hari ni, share pada kawan-kawan yang kita punya program pada hari ni. Sebab cikgu rasa untuk amali kimia ni, sebab benda baru,
Sebelum ni kita akan, kita menjawab secara bertulis, tapi kali ni kita akan lakukan amali secara praktikal, dan kamu pula merupakan kumpulan yang pertama. Jadi cikgu rasa bahan yang akan disampaikan pada hari ini sedikit sebanyak akan membantu kamulah untuk menjawab soalan kertas amali. Tapi hari ni kita bukan nak buat praktikal ya, kita cuma belajar cara nak menjawab kemahiran proses sains. Okay. Kita sedang tunggu Cikgu Nur Fazila, doakanlah ya line dia tak terputus-putus lagi. Sebab rugilah kalau dia tak dapat nak share pada kita bahan apa dia punya bahan tentang kemahiran proses sains ini. Okey Fazila, boleh cuba lagi sekali. Okey Fazila, boleh buka mic. Waktu malam test okey je. Okey, jadi kita teruskan eh. Okey, Alhamdulillah. Okey, over to you again. Go Fazila. Okey, minta maaf banyak. Okey, saya dah tutup gadget yang lain. Fokus pada laptop je. Okey, so sekarang kita nak tengok contoh soalan SPM 20 ya. Seperti tadi sebut di mana, tapi saya sambung je lah eh. Okey. Katakanlah kalau misalnya apabila awak memiliki ujian amali itu diberikan set ini ke kondisi elektrik. Jadi ke kondisi elektrik ini adalah sebenarnya awak punya RV, responding variable conductivity of electrical conductivity ni is your responding variable. Jadi dari sini perhatikannya untuk yang pertama, okey bila buat tu kita nampak okey mentol menyala sebab light up. So bila buat eksperimen yang kedua, the bulb does not light. So that copyright in your observation punya column. Katakan untuk yang ketiga pula, menggunakan juga bulb light up lagi sekali. So just write mentol menyala ataupun bulb light up. The language tu tak kisah, you can choose whether you want to use English ataupun nak guna BM, boleh tulis di dalam bahasa ataupun di dalam bahasa Inggeris. Untuk contoh yang eksperimen yang keempat ini, mentol ini tidak bernyala sebabnya tumpulan ini adalah sebatian covalent. Okay, automatically sebenarnya kita boleh tahu sebatian ionan ini boleh mengkondusikan elektrik manakala sebatian covalent tidak boleh mengkondusikan elektrik. So that is your inference. Okay, jadi terus sahaja tulis mentol ini menyala because it can conduct electricity. For those yang tak boleh menyala, that's why it can conduct electricity. So that will be inference. Itulah inference awak. Jadi dua inference sahaja di sini, can conduct electricity, cannot conduct electricity. Other than that, kita juga boleh tulis ionic compound ataupun covalent compound. Ini pilihan jawapan yang lain ya. Boleh tulis sama ada nak tulis ionic compound ataupun can conduct electricity ataupun awak cari satu lagi inference apa yang ni you tahu. Apabila covalent itu maknanya ada free moving ion, ada ion bebas bergerak. Fazila, maaf sekali lagi, saya cadangkan kita nak kurangkan tarikan line internet tu kan. Fazila boleh off camera, mungkin membantu kot so pelajar dengan suara sahaja. Masih agak tersekat-sekat lagi. Okay. Cuba try, kita off camera. Okay, boleh teruskan. Okay, teruskan. Jadi kat sini, inference awak dapat inference itu conclusion kepada pemerhatian awak. Itu sebenarnya. Inference ini adalah kesimpulan kepada pemerhatian. Kalau misalnya mental menyala, dia boleh mengkondusikan elektrik. Kalau tak menyala, maksudnya tak boleh nak kondusikan elektrik. Kalau menyala, ini adalah sebatian ionik. Kalau tak menyala, maksudnya ia adalah sebatian covalent. Kalau menyala, maksudnya ia adalah elektrolit. Maksudnya ini adalah kesimpulan kepada pemerhatian awak. Apa yang awak nampak? Jadi kesimpulannya apa awak nampak itu? Itulah mencari inference.
Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang sini. Ini 6 markah ya. Tapi saya tak rasa untuk awak punya ujian amali nanti akan keluar markah yang banyak. Inilah. Okey, untuk soalan kedua, based on the diagram 1.1, external observation in set 1 and set 3 are the same. Okey, ini sebenarnya adalah inference kepada pemerhatian tu. Okey, itu jawapan kat sini. Boleh tulis electrolyte ataupun it consists of the free moving ion. Kalau misalnya kita tulis sebatian ionik, kat sini sebenarnya trick marking je lah. Bila kita tulis sebatian ionik ni bukan salah. Cuma tidak dapat skor perfect. Itu sahaja. Boleh tulis electrolyte ataupun bebas berdetak. Jadi kita nak tanya kat sini macam yang saya nyatakan tadi, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dimanipulasi variable, the responding variable, pemboleh ubah yang bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, fokusnya tadi saya dah kata kalau misalnya awak tengok daripada diagram ataupun daripada bahan yang diberikan, benda yang kita repeat, yang kita ulang itu akan menjadi pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi terus saya tulis di sini, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah carbon tetra. Tak salah pun kalau kita jawab yang ketiga ni dulu. Okay, responding variable dah ada tadi dekat statement ke atas, terus letak ke conduit elektrik ataupun electrical conductivity. Manakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okay, keadaan saya untuk tulis pemboleh ubah yang dimanipulasi, lihat apa yang ada ataupun yang diberikan sewaktu ujian awal itu. Okay, kat sini yang diberikan adalah larutan klorida, minyak kelapa, cuka dan juga terpentin. Terpentin. Jadi terus tulis keempat-empat ini sebagai awak punya MV ataupun pemboleh ubah dimanipulasikan. Ni nak selamatlah. Tulis apa yang diberikan sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan. Kalau tak nak tulis keempat-empat ni, awak boleh je tulis ionic compound and covalent compound ataupun nak tulis electrolyte and non-electrolyte. Okay, challenge untuk saya 2020 tu banyak lakukan mereka try electrolyte. Tulis electrolyte tu sebabnya coconut oil dan terpenting is non-electrolyte. For the electrolyte, without the word non-electrolyte to reject, tak terima. Sebab tu saya kata lagi selamat tulis apa yang diberikan sewaktu eksperimen. Kalau misalnya waktu ujian amal awak diberikan tiga bahan, tulis tiga-tiga tu lebih selamat untuk jadi awak punya pemboleh dimanipulasi. Okey, hipotesis pula. Bagaimana kita nak tulis hipotesis untuk eksperimen ini? Okey, hipotesis kena ingat mesti tulis daripada pemboleh ubah dimanipulasi kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kat sini awak dah tulis pemboleh ubah yang dimanipulasikan awak, okey, ionic compound and covalent compound, sebatian ionic dan juga sebatian covalent. So itu akan jadi kita punya MV lah. Contoh hipotesis yang saya tulis di sini, okay, sodium chloride solution and vinegar, which is this ionic compound, can conduct electricity, okay, where coconut and terpentin covalent compound can conduct electricity. Boleh jawab tulis without perkataan sodium chloride and vinegar ni. Direct je tulis ionic compound can conduct electricity, where covalent compound can conduct electricity. Jangan tulis satu sebahagian je sebab kita ada dua kat sini, ionic dan juga covalent. Jadi misalnya kalau misalnya awak just tulis satu bahagian sahaja, ionic compound can conduct electricity, awak takkan dapat perfect score 3. Skor akan turun kepada 2. Kalau nak tulis di M, boleh tulis larutan elektrolit dan juga boleh mengproduce elektrik. Dan ada kat situ mana minyak apa dan terin dapat mengalirkan elektrik. Sebatian ionik boleh mengkondusikan elektrik, manakala sebatian covalent tidak dapat mengalirkan elektrik.
Okay, operational definition ataupun definisi secara operasi yang ni saya minta awak untuk hafal. Ini untuk ujian, untuk apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan definisi secara operasi. Okay, sentiasa, what should be done, apa yang kita perlu buat dan what should be observed, apa yang kita perhatikan. So, that's an experiment, dia nak tengok definisi secara operasi untuk kekuasaan elektrik. Okay, for the electrical conductivity. Untuk kita menjalankan eksperimen ini, satu perkara yang awak wajib buat adalah memasukkan elektron ke dalam yang menjadi elektrolit, iaitu larutan natrium klorida, dan juga bila awak memasukkan ke dalam bahan mental ini is what should be observed. This is what should be observed. Dan apa yang kita buat yang ini? Adip into the substance solution. Elektron dicelupkan atau dimasukkan ke dalam bahan yang menjadi elektrolit. Jadi ingat yang inilah. Apa yang buat, apa yang kita nampak. Okey, soalan seterusnya. Eksperimen ini diteruskan selama 3 jam. Kita boleh nampak daripada gambar rajah ini. Ni kalau diberi gambar rajah, dia akan tanya pasal hubungan. Okey, 1 jam macam cerah, 2 jam cerah, 3 jam lagi kurang cerah. Jadi soalannya, nyatakan hubungan antara kecerahan mentol dengan masa. So, kecerahan mentol berkurang dengan masa. Kecerahan mentol berkurang dengan masa. Okey, hubungan. Maksudnya semakin apa, semakin apa macam tu. The brightness of the bulb decreases with time. Okey, awak ada belajar dalam matematik pasal directly inversely. Kimia, for chemistry, avoid to write benda ni. Okey, elakkan daripada menulis directly and inversely. As example, awak tulis the brightness of the bulb with time. Itu tak boleh tulis untuk kimia. For chemistry, jangan tulis. Kita tak nak benda tu. Avoid to write lah. So, katakanlah kalau misalnya set 2 ini digantikan dengan lime juice. Okay, kita nak tengok. Predict the observation. Lime juice ni kita tahu ini adalah elektrolit. Campur dah BMBI saya. Okay, this is electrolyte. Okay, when this is electrolyte, that's mean dia ada free moving ion. When ada free moving ion ke mentol, itu akan menyala. Ni harap-harap macam ni soalan yang keluar, seronoklah kita jawab kan. Automatic kita boleh dapat 3 markah. So the bulb light up. Okay, ini yang bila menggunakan, kita perlukan letakkan number. Macam saya cakap tadi, dia menggunakan ammeter, dia gantikan eksperimen ni, mentol itu ataupun the bulb is replaced with ammeter. So kita nak tengok bacaannya. Bila ammeter, kita letak 1.1, 1 decimal point. 1.3, 0.0, walaupun 0.0 tetap kena letak 1 decimal point. 1.1 ya. 0.8 dan juga 0.0 untuk set yang keempat, 0.0. Diminta pula rekod emitter reading ini dalam ruang disediakan. Jadi ini contohnya lah, bila kita bina satu jadual untuk merekodkan bacaan emitter, mesti ingat bila rekodkan nilai mesti ada unit. Jadi unit kat sini is A. Letaklah unitnya A. Sama ada awak nak letak terus kat dalam ni 1.3A, 0.0A, 0.8A, 0.0A. It's also accepted. Juga diterima. Jadi tidak ada masalah. Letakkan kata-kata nak letak perkataan set kat sini. Just write set kat atas. Set. Letak 1, 2 and 3. Apa?
Classify the flowing substances into the electrolyte and non-electrolyte. Kita nak bahagikan, ada type error juga lagi kat situ. Jadi kat sini, bila kita tengok yang menyala tadi, ini kan, okay, sodium klorida menyala, natrium klorida menyala, vinegar atau cuka pun menyala, ni tak menyala, tak menyala. Okay, letak perkataan electrolyte and non-electrolyte, bukan electrolyte. Jadi dalam electrolyte tu kita masukkan sodium klorida dan juga cuka ataupun vinegar. Manakala dalam non-electrolyte, kita masukkan minyak kelapa, coconut oil dan juga terpentin. Okay, saya rasa habis untuk slot yang pertama ni dulu. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, terima kasih Puan Nupazila. Walaupun tersekat-sekat ya, kita try juga our best to untuk menyampaikan maklumat dan ilmu ni kepada pelajar sekalian. Okay, sebelum kita pergi ke time break, ada soalan tak daripada anak didik sekalian? Ada apa soalan nak ditanyakan? Tadi macam ada nampak satu soalan, siap ya. Mana tadi soalannya, terlepas pula. Daripada Jesseline Cheong Karen. Okay, Jesseline Cheong Karen, dia tanya, cikgu, ujian, apa ni, cikgu, ujian nak buat amali je ke perlu tulis report sekali? Apa dia tanya ni? Cikgu, ujian nak buat amali je ke perlu tulis report sekali? Mungkin dia tanya pasal soalan yang markah banyak tu tadi ke, Fazila? Untuk format yang terbaru ni macam mana? Maksud tulis report? Bukan tulis report ujian tapi jawab soalan tak. Cikgu ujian nak buat amali je ke? Kena tulis report sekali? Sekarang untuk format yang terbaru. Sekarang kita bukan tulis report. Akan ada satu soalan bersubstan, maksudnya dia akan tulis kat situ hipotesisnya apa, apa dia punya inference. It's not totally report yang macam kita tulis apabila kita buat eksperimen dalam makmal, tidak begitu. Ada satu soalan struktur yang diberikan. Dalam soalan struktur itu dia tanya hipotesis, dia tanya inference, dia akan tanya observation. Contoh benda mudah yang kita selalu buat dalam makmal lah, katakan beli satu larutan garam. Dia berikan dua garam, contohnya awak buat benda tu pelampam dua nitrat. Okay, lead to sulfate lead to sulfate bila kita campurkan dengan air, ia tidak larut. Okay, eksperimen yang itu amali ataupun perkara yang awak lakukan sewaktu ujian amali itu. Bukannya tulis report, kita akan tulis daripada aim, kita akan tulis daripada problem statement, kita tulis hypothesis, tulis natural apparatus, tidak. Dia tidak begitu. Maksudnya okay, kita jawab berpandangan tanya. So maksudnya kita bukan tulis report amali lah kan, sebab saya rasa pelajar ni gambarkan bila dia orang buat praktikal, macam buat praktikal kat mama, lepas tu cikgu suruh hantar report kan. Bukan begitu, kita akan ada soalan. Dia takut dia faham macam tu lah. Okay, ada satu lagi Fazila, dia ada seorang pelajar ditanya, dia minta minta terangkan semula pasal decimal point tadi. Mungkin tadi tersekat-sekat kan, dia orang terlepas yang untuk bahagian decimal point tadi. Kita tengok balik decimal point Ini Nurul Fakri Osman dia tanya. Okay, decimal point. Kalau misalnya yang diberikan itu, the apparatus is a meter ataupun voltmeter ataupun galvanometer. Okay, a meter ni biasanya is only one decimal point, satu titik perpuluhan. Voltmeter ini is depend on the type of the voltmeter. Some of the voltmeter tu awak boleh baca dua, ada yang kita baca satu. Biasanya kita tengok beza sela antara satu unit ke satu unit yang berbeza tu lah. Dia bergantung pada alat apa yang kita gunakan untuk mengukur. Contohlah katakan, kat sini saya bagi empat contoh. Okay, ini pH meter is only one decimal point. One decimal point ni bermaksud ada satu nombor selepas titik perpuluhan. Kita nak cakap dia significant figure tu is depend on berapa nombor kan. Kalau misalnya termometer pun sama juga, satu tempat perpuluhan selepas nombor star yang di depan tu lah.
Tapi kalau misalnya kita menggunakan penimbang elektronik, contohlah tiba-tiba eksperimen yang kena buat itu adalah melibatkan pembakaran untuk menjadi magnesium oksida. Okay, kat situ memang kita akan gunakan penimbang elektronik. Bila guna penimbang elektronik, dia minta catatkan, katakan catatkan tu dapat 5 gram. So lepas pembakaran, suppose dia akan bertambahkan input. Mungkin selepas pembakaran dia jadi 5.9. So kita akan write 5.9. Kalau misalnya nombor bulat tadi 5, walaupun 5 tetap kena tulis 5.0 untuk penimbang elektronik. Unit ni gram, jangan lupa unit. Tapi biasanya untuk ujian amali ni unit diberikan, saya rasa diberikan untuk kertas 3. Setakat ni untuk kertas 3 dia bagi unit, tapi kalau tak bagi ingatlah penimbang elektronik, the unit is gram. Kalau misalnya termometer, the unit is darjah Celsius ni. Kalau misalnya untuk burette ini, katakan kalau misalnya bacaan kita dapat 25 lah kata. 25 cm³. If 25 cm³ ni, dia tidak salah. Untuk ujian amali, untuk kertas 3, dia tidak salah. Cuma tidak memenuhi skema. Yang kita minta bila kita buat untuk kemahiran proses sains ini, awak kena tulis 25.00 cm³ ataupun cm padu. Adakah saya menjawab soalannya? Okay, saya rasa mereka dah nampaklah jelas ya. Cuma kat sini tadi Nurul Fakhri Osman ni dia tanya 1.30 ataupun 1.3. Tapi saya rasa dia bergantung kepada apakah alat radas yang kita gunakan kan, nak menentukan tempat perpuluhan tu. Jadi kamu semua kena tengoklah apa alat yang kita gunakan. Barulah kita tengok berapakah tempat perpuluhan dia. Okay, so kita tengok ada satu lagi soalan. Daripada Umar Ashraf bin Muhammad Khair, dia tanya electrolyte sama dengan moving electron ke cikgu? Okay, electrolyte is a solution. Okay, moving electron is an ion. Dia berbeza. Maksudnya katakan macam yang ni eh. Okay, perkataan electrolyte dan juga free moving ion. Yang ni, ni lah kita tengok yang sini lah. Okay. Ni dalam electrolyte, we have the free moving ion. Dia bukannya, the electrolyte is not the free moving ion. But in the electrolyte, we have the free moving ion. Dalam electrolyte itu mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Dia bukan bermaksud electrolyte itu is free moving ion, tidak. Okay. Boleh kak ya, siapa ni Umar Ashraf ya, jelas ya penjelasan dia. Okay, the last question sebelum kita pergi time break, Nur Nadrah dia minta part definisi secara operasi, cikgu boleh ulang semula tak? Tadi tak berapa jelas untuk bahagian definisi operasi, Fazila. Okay. Okay, saya ulang balik. Untuk definisi secara operasi, sentiasa ingat apa kita perlu buat untuk menjayakan eksperimen dan apa yang kita nampak. Contohnya, katakan eksperimen melibatkan termokimia, katakan heat of combustion. Heat of combustion ni, kita nak catat suhu. Apabila kita nak catat suhu ataupun nak lihat perubahan suhu, yang diperlukan adalah memasukkan termometer itu ke dalam air. Yang kita perlu buat, masukkan. What should be done, apa yang kita buat, kita kena masukkan termometer itu ke dalam air. Jadi yang kita nampak adalah bacaan pada termometer itu meningkat ataupun berubah. Ataupun kita boleh cakap mercury level itu increases, bertambah di situ. Ataupun eksperimen lain yang kita boleh buat, saya nak on camera tapi saya tak ganggu ya. Katakan kalau misalnya eksperimen yang melibatkan kadar tindak balas ataupun rate of reaction. For the rate of reaction ni, we always need, kata stopwatch. Kita sentiasa memerlukan what is stopwatch in game? Jam randik, sorry. Jadi kalau misalnya kita nak melihat perubahan masa, kita perlukan jam randik. Jadi kita kena cakap
kat situ apa yang kita buat pada jam randik itu. Nanti sekarang kita tengok satu lagi contoh soalan lain. Ini ada pada set 2 Kat sini ada satu lagi soalan set. Yang ni kita tak sempat sentuh kot untuk yang kedua. Kat sini. Contoh macam ni, ini amat libatkan haba pembakaran. Okay, state the operational definition of the heat of combustion of alcohol in this experiment. Ini melibatkan haba pembakarannya, definasi secara operasi bagi haba pembakaran alkohol dalam eksperimen ini. So, untuk eksperimen ni, heat haba yang dibebaskan menaikkan suhu air pada satu mol alkohol itu betul. Ini haba pembakaran. Ya, maksudnya untuk yang ini, ni kita memasukkan termitik itu ke dalam air dan bacaan termitik itu meningkat. Saya rasa kita cari contoh lain nanti. Nanti lepas break nanti saya bagi satu contoh lain lah. Okay, okay, faham. Baiklah, cikgu rasa nanti you all keep dulu soalan tu. Nanti kita akan sambung lagi selepas time break. Okay, so kita akan rehat sebentar. Mungkin sementara tu cikgu Fazila bolehlah cari kawasan yang line dia cantik sikit. Tapi kita dah okay dah tadi kan? Dah boleh dengar dah suara cikgu Fazila dan you all pun dah nampak dah, dah boleh ikuti dah penerangan cikgu Fazila. Baiklah. Jadi sekarang kita akan time break. Jadi selama 15 minit. Okay, jadi kalau ada pelajar yang nak pergi toilet ataupun nak pergi refresh sikit boleh pergi, tetapi pastikan kembali semula ke skrin sebab kita akan mulakan quiz Kahoot sebentar lagi. Okay, so nanti cikgu akan sharekan kod untuk quiz Kahoot. Jadi kamu semua bolehlah masuk ke link yang di-sharekan di ruangan chat, iaitu www.kahoot.it. Okay, boleh masuk dulu ke dalam website Kahoot. Okay, yes, 15 minit kita break Nurul Fakri Osman. Kita akan break 15 minit. Tapi kalau dah tak nak pergi mana-mana, boleh stay kat depan skrin ni sebab kita akan mulakan kuis sebentar lagi. Okay, so kita dah ada dia punya apa tu, game pin dah dikeluarkan di skrin sekarang. Okay, siapa yang dah dah masuk kepada website Kahoot, okay, boleh masukkanlah game pin tu. Okay, tu nombor dia 771354. Okay, 771354. Sudah ada seorang dah masuk tu. Wah, okay, lupa cikgu nak beritahu. Sila tuliskan nama panggilan kamu berserta dengan nama singkatan sekolah. Contohnya Fiona, SMKMA, kan tulis. Okay, nama panggilan dan nama sekolah ya. Sorry, cikgu lupa beritahu. Contoh macam tu, Siuhui SMKMA. Sebab apa nanti senang cikgu nak trace pemenang tu daripada sekolah mana. Kalau kita dapat pemenang tu, macam Imran, Interceber. Okay, yang dah masuk tu boleh tak keluar balik, type semula nama nama panggilan dan juga nama singkatan sekolah. Yang belum tuliskan nama sekolah tu, tulis balik nama sekolah. Sorry, sorry, cikgu lupa beritahu tadi. Okay. Tu dia, makin ramai dah masuk. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, tunggu sekejap rakan-rakan yang lain. Kita start sama-sama nanti. Tu ada yang tak letak nama sekolah lagi tu. Tulis, letakkan nama sekolah dulu. Kita siapa? Okay, ramai. Tak sempat juga nak baca nama korang ni. Okay, kita ada Adria Aloy. Nama Aloy. Aloy, SMKBT, Imran, SMKC, Nabila, Afdal, SMKTD. Okay, so kita tunggu sekejap. Okay. Cepat, cepat, cepat. Masuk, 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 masuk. Okay, dah berapa orang ni? Okay, so yang boleh pergi, yang baru join boleh masuk ke link Kahoot yang dikongsikan di di ruangan chat pun ada.
dan masukkan game pin kita 771354. Masukkan nama panggilan kamu dan juga nama singkatan sekolah. Nama singkatan kamu dan nama singkatan sekolah supaya senang cikgu nak trace nanti jika kamu pemenang untuk pada hari ini. Kita hanya ada 5 pemenang ya. So, okay, dah ready? Okay, semua dah ready? Siapa dah ready sebut sikit dalam chat ni. Cikgu nak tengok berapa orang yang dah ready. So, kalau dah ready, cikgu akan mulakan. Okay, ada lagi yang nak masuk? Okay. Baik, cikgu rasa kita boleh mulakan sekarang kuis kita. Okay, Amirul dah ready dah. Okay, 3, 2, 1. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Okay, antara prosedur eksperimen berikut yang manakah betul? Okay, tempoh menjawab hanya 20 saat. Siapa cepat dia dapat. Okay, antara prosedur eksperimen berikut yang manakah betul? 20 saat. Okay. Okay, dah ada 22 orang yang menjawab dengan betul. Sekarang ni SGC, apa ni? SGSC, SMK, STM. Itu ni, nama sekolah ke nama orang? Okay, sekarang telah mendahului. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Okay, radas dalam rajah ini digunakan untuk menguji kehadiran gas. Apakah gas tersebut? Ni soalan tentang kemahiran amali ni. Radas dalam rajah ini digunakan untuk menguji kehadiran gas. Apakah gas tersebut? Walaupun dah lama tak buat amali kan, cikgu rasa ini memang familiar sangat ni nak buat ujian gas ni. Tengok. Itu dia. 45 orang telah menjawab dengan betul. Okay. Sekarang ni dah didahului oleh Dedari, SMKBB. Alright, so kita tengok next question. Soalan yang ketiga. Okay, radas yang manakah penting bagi menjalankan eksperimen menentukan kadar ketelarutan garam untuk saiz yang berbeza? Ini tentang penggunaan alat radas. Radas yang mana penting? Kita nak jalankan eksperimen menentukan kadar ketelarutan garam untuk saiz yang berbeza. Yang mana penting? Okey, yang ni tak ramai dapat betul ni. 21 orang sahaja. Okay, kita tengok. Masih lagi Dedari mendahului peserta yang lain. Okey, tengok soalan yang keempat. Okey, guess apakah yang menukarkan ketal limas biru menjadi merah dan dilunturkan? Ini semua ujian-ujian guess ni yang kamu kena tahu dalam amali. Okey, guess apakah yang menukarkan ketal limas biru menjadi merah dan dilunturkan? Gas hidrogen, oksigen, amonia, klorin. Yang mana satu? Okey. Kita tengok. 59 orang menjawab dengan betul. Alamak, kedudukan Dedari dah jatuh ke nombor 3. Dah diambil oleh Atif Kisas. Okey, next. Soalan kelima. Okey, apakah pemerhatian sekiranya terdapat gas bromin yang terbebas? Ini pemerhatian. Pemerhatian ni kena tahu ni, warna-warna gas. Nanti nak buat amali. Apa warna gas bromin? Okey. 4, 3, 2, 1. Tamat. Okey, ramai dapat betul. 83 orang. Masih lagi Atif Kisas mendahului peserta yang lain. Come on, come on. Yang lain. Pantas, pantas. Okey, soalan ke-6. Logam yang reaktif disimpan di dalam minyak parafin untuk mengelakkannya daripada bertindak balas dengan air. Betul atau salah? Soalan senang je ni. Betul ke salah jawapan yang ini? Okey, 38 saat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ramai yang betul. Betul lah kan jawapan dia? Okey, kita tengok. Dah bertukar tempat dah. Haris daripada SMKDM. Dah duduk tempat yang pertama. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, burette digunakan untuk menyukat isi padu cecair secara anggaran. Betul atau salah?
Biuret ya, biuret digunakan untuk menyukat isi padu cecair secara anggaran. Betul ke salah ni? Okey, masa dah nak tamat, cepat. Okey, 87 orang menjawab dengan betul. Okey, Haris SMKDM masih lagi di tempat yang pertama. Kita teruskan kepada soalan nombor 8. Okey, simbol ini bermaksud bahan kimia merengsa boleh menghasilkan wap yang berbahaya. Ah, betul ke tak ni? Dah gambar simbol ni. Ini tak silap cikgu ni, tajuk tingkatan 1 dah belajar ni. Gambar tengkorak ni, ni simbol apa sebenarnya? Betul ke salah? Okey, kita tengok 100 orang, 47 orang je menjawab dengan betul. Okey, baik ya. Seterusnya kita tengok nombor 9. Okey, mengapakah alas segitiga tanah liat digunakan dalam eksperimen ini? Ha, tengok gambar raja eksperimen tu. Dia tak guna kasar dawai tapi dia guna alas segitiga tanah liat. Sebab apa? Ha, sebab apa guna alas segitiga tanah liat tu? Kenapa tak guna kasar dawai? Okey, masa dah nak tamat. 39 orang menjawab dengan betul. Okey, kita tengok kedudukan sekarang. Oh, ahli intersable. Okey, ahli intersable telah mendalui peserta yang lain. Okey, come on yang lain. Okey, soalan ke-10. Okey, semasa menyalakan penyunyi Bunsen, kita perlu menyalakan pemetik api dahulu, kemudian putar tombol gas. Betul ke salah? Ini cara nak pasang penyunyi Bunsen ni. Selalu dekat makmal kan? Macam mana kamu pasang penyunyi Bunsen? Nyalakan pemetik api dulu ataupun buka tombol gas dulu? Okey, kita tengok berapa orang jawabkan dengan betul. 94 orang menjawab dengan betul. Maksudnya 90 orang lah menjawab betul cara memasangkan api penyunyi Bunsen. Okey, Atif Kisas. Dia naik balik Atif. Okey, come on, yalah, kejar-kejar. Okey, nilai pH antasid ialah 10. Betul atau salah? Antasid. Okey, nilai pH antasid. Okey, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, wah, 77 orang sahaja yang menjawab dengan betul. Okey, so kita tengok kedudukan. Okey, masih lagi Atif Kisas mendahului peserta yang lain. Okey, soalan ke-12. Okey, apakah yang terhasil apabila cuka bertindak balas dengan natrium karbonat? Cuka bertindak balas dengan natrium karbonat. Okey, apakah bahan yang dia hasilkan? Okey, masa dah nak habis. Okey, kita tengok siapakah kali ini yang akan mendalui. Okey, 50 orang pelajar telah menjawab dengan betul. Kita tengok berubah tak kedudukan. Atif masih mengekalkan tempat pertama. Okey, soalan ke-13. Kita ada 20 soalan ya, ada 7 lagi soalan. Okey, apakah nama kaedah yang digunakan untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan? Okey, kaedah. Kenapa yang ni? Close depan. Okey, soalan ke-14. Okey, semasa membuat bacaan isi padu pada biuret, okey, mata perlu pada kedudukan segaris dengan paras meniskus. Okey, betul atau salah? Ni soalan mudah je cikgu rasa, sepatutnya kena betul semua ni. So kita tengok berapa orang yang jawab dengan betul. Ah, 140 orang telah menjawab dengan betul. Yang lagi 22 tu kena buat latihan nak tengok baca aras meniskus. Okey, masih lagi Atif Kisas mendalui peserta yang lain. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Antara bahan kimia berikut yang manakah boleh melunturkan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Yang boleh lunturkan warna kalium manganat. Okey, gas apa? Okey, gas apa yang boleh melunturkan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid? Okey, kita tengok siapakah. Okey, hanya 28 orang sahaja yang menjawab dengan betul. Okey, kita tengok kedudukan Atif. Ada siapa yang, masih lagi Atif mengekalkan tempat dia.
Okey, cepat-cepat yang lain. Potong aktif ni. Okey, garam pelembam dua oksida berwarna perang semasa panas dan putih semasa sejuk. Betul atau salah? Ini soalan tajuk garam ni. Ni kalau kamu buat amali garam kena tahu ni. Warna garam-garam masa panas semasa sejuk. Okey, manakah jawapan je? Betul atau salah? Ramai yang tahu rupanya. 102 orang yang menjawab dengan betul. So kita tengok, berubah tak kedudukan aktif kali ini? Tergugat tak? Push, masih mengekalkan kedudukan dia. Tak bergerak aktif ni. Wow, hebat-hebat. Cepat-cepat. Potong-potong aktif. Okey, apakah inferen yang sesuai bagi pemerhatian berikut? So kena baca dulu pemerhatian dia apa tu. So apakah inferen yang kita boleh buat? Ni ambil masa sikit ni, kena baca. Tapi sempat je ni nak jawab ni. Okey, pantas. Okey, apakah inference-nya? Tadi Cik Fazila dah terangkan. Apakah inference? Okey, alah ni mesti tak sempat nak baca kan? 12 orang sahaja yang boleh menjawab dengan betul. Masih lagi aktif kisas di tempat yang pertama. Tak berubah ni. Tak ada siapa nak mencabar dia ke? Okey, soalan seterusnya. Semakin kecil saiz ketulan mama, semakin tinggi kadar tindak balas. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Ini kemahiran menulis hipotesis. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam soalan ini? Okey, tamat. Ramai yang boleh menjawab rupanya. 70 orang menjawab dengan betul. So kita tengok. Belum berubah lagi kedudukan aktif ni. Tisha pun masih sama. Ali Intersable pun masih lagi kekal di tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, soalan ke-19. Hitung kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey, nampak tak ya nombor tu ya? Cik harap kamu nampak lah ya. Mungkin nampak kot. Nak kira haba ni kadar tindak balas purata. Senang je. Patas. Congak je ni. Kadar tindak balas purata. Okey, kita tengok. Ramai juga yang boleh jawab. Okey. Alamak, Atif dah turun ke bawah. Tisha dah ambil tempat Atif. Tisha SMK SGB telah mendapat tempat pertama. Okey, tengok last question. Okey, soalan terakhir. Mencuci pakaian dengan sabun deterjen dan air panas akan mempercepatkan proses mencuci pakaian. Betul atau salah? Senang je ni. Okey, mencuci pakaian dengan sabun deterjen dengan air panas akan mempercepatkan proses mencuci pakaian. Okey, betul atau salah? Okey, tengok. Sepatutnya semua dapat betul jawapan ni. Ramai dapat betul. 115 orang telah menjawab dengan betul dan kita tengok kedudukan terakhir kita. Ta-ta-ra! Okey, tempat ketiga. Alamak, Atif. Atif Kisah tempat ketiga. Kedua, Ali Intersable. Dan tempat pertama kita pada hari ini ialah Tisha daripada SMK SGB dan tempat keempat Akmal dan tempat kelima ialah Nabila. Okey, tahniah kepada semua pemenang. Maaflah ya, kuis kita hari ni sunyi je dengan suara cikgu ya. Musiknya tak keluar. Okey, saya harap kamu semua dah dapat release tension dan jangan lupa kepada kelima-lima pemenang tadi boleh menuntut hadiah kamu dengan menghubungi nombor yang dah dipaparkan di ruangan chat. Okey, nombornya di talian 019-660-5563. So jangan lupa ya, contact cikgu tu. Jangan tak contact, rugi ni. Hadiah best ni cikgu bagi. Okey, so lima pemenang tadi sila berhubungi dengan nombor ni tadi 019-660-5563. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar dan juga semua pemenang yang telah menyertai kuis kita pada hari ini. Okey, dan jangan lupa ya pemenang hubungi nombor tersebut. Baiklah. Okey, semua nampak dah release tension dan kamu dan cikgu harap untuk slot yang kedua ini kita line cikgu Fazila bertambah baik, so kita akan dapat menambah lagi pengetahuannya tentang kemahiran proses sains.
Jadi sekarang kita akan masuk slot yang kedua. Jadi cikgu harap kamu semua kembali fokus dan bersedia untuk meneruskan bengkel kita. Okay, dengan ini sekali lagi saya menjemput Puan Fazila untuk meneruskan perkongsian ilmu. Dipersilakan. Terima kasih Puan Syahida. Okey, kita sambung . Ini adalah satu contoh yang unguided lah, yang tidak berpandu. Okey, saya ambil soalan SPM tahun 2009 lah. Maaf, ni jauh sikit saya ambil ni. Tapi ni antara eksperimen mudah yang kita boleh lakukan di makmal. Okey, diagram 3 show 4 region bottle containing nitric acid with different concentration. Rajah 3 menunjukkan 4 bottle region yang mengandungi asid nitrik dengan kepekatan yang berbeza. Okey, macam saya cakap tadi, apabila diberikan satu situasi ataupun satu statement, okey, kenal pasti dulu apa yang awak boleh dapat daripada statement ini ataupun daripada pernyataan ini. As example for this one, untuk soalan ini, kita boleh nampak perkataan nitric acid. Okey, nitric acid ini ada 4 botol. Jadi apabila kita nampak ada 4 macam ni, ini sebenarnya adalah salah satu daripada kita punya pemboleh ubah. Iaitu kita punya MV, manipulated variable ataupun pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kalau dapat ni kita terus tulis kat sini lah. Ini is our MV lah. MV kita, it's not MV, sorry. Maaf, bukan MV, kita punya fixed variable. Maaf ya, silap. Ini kita punya fixed variable. Tapi ada 4 kat sini. Jadi ada 4 botol kat sini. Yang berbeza di sini adalah kepekatannya. Ada 0.1, 0.01, 0.001 and 0.001. Okay, different concentration. So the concentration of the acid ni will be your manipulated variable, akan menjadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Terus kita nampak kat situ conteng je dekat awak punya kertas tu, ni tu nanti. So MV-nya adalah kepekatan HNO3. Okay, saya nak maklumkan di sini ya, untuk ujian amali ataupun kertas 3, tidak ada salah awak tulis dalam bentuk formula. You can write it in formula form ataupun nak tulis dalam ejaan penuh acid nitric. Kata-katakan kalau misalnya magnesium, nak tulis Mg tak ada masalah. If you want to write magnesium with the full spelling pun boleh. M-A-G-N-E-S-U-M. Tidak ada masalah di situ. So Mv adalah kepekatan acid. Jadi kat sini dah ada Mv, dah ada kita punya fixed variable ataupun pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi kita tengok dia minta apa. Ni macam yang mula-mula tadi tu. Using the given acid, plan laboratory experiment to determine the relationship between the concentration of acid, concentration of the nitric acid and the pH value. Menggunakan acid yang diberi, rancang satu eksperimen makmal untuk menentukan hubungan antara kepekatan acid dengan nilai pH. Ni macam saya cakap tadi. Dah ada aim dah. Dapat soalan macam ni, walaupun ujian amali nanti, awak terus lah, okay, ni aim experiment. This is the aim for the experiment. Tujuan eksperimen ini. Tak payah nak fikir apa, copy balik je. Just copyright balik. Jadi, kita baca apa yang dia minta nanti. Dia nak minta awak untuk tentukan nilai pH. Maka problem statement untuk eksperimen ini, just tambah perkataan how. Does, what, itu sahaja. Jadi contoh bahasa dalam bahasa Inggeris yang saya berikan kat sini, this one just example . Hanya contoh saja. Ada juga contoh lain yang awak boleh berikan. What is the relationship between the concentration of nitric acid and pH value? Apakah hubungan antara kepekatan acid dengan nilai pH? Jadi ini pernyataan masalah, letakkan perkataan
dalam bentuk soalan. What does, how, macam tu. Itu kita nak buat problem statement lah. Macam mana kita nak menulis problem statement, sebab ini adalah aim ataupun tujuan. Yang warna biru ni aim dia eh. Jadi pembeli ubah, tadi kita dah tengok kat atas dah. Pembeli ubah kita dah conteng dah kat atas. Okay, pembeli ubah kita fixed variable-nya ataupun pembeli ubah yang dimalarkan adalah acid nitric, nitric acid ataupun jenis acid yang kita gunakan. Manakala pembeli ubah yang dimanipulasi adalah kepekatan acid nitric ataupun kepekatan acid also accepted, juga diterima. RV kita yang dimalarkannya apa? Okey, yang dimalarkan untuk eksperimen ini, kalau kita tengok, dia nak kita tentukan nilai pH, the pH value. So this one will be your responding variable. Letak kat sini nilai pH. Jangan letak pH tau, awak letak pH besar, P besar, H besar eh. Jangan jadi macam, tak naklah sebut. Bukan pH yang besar tu, dia P kecil, H yang besar. Saya nak nyatakan di sini, sebenarnya pemboleh ubah kita boleh dapat direct daripada pernyataan yang ada di dalam soalan. Tak perlu terlalu tertekan bagaimana kita nak cari. Lihat soalan betul-betul, lihat gambar rajah yang diberikan. Kalau misalnya untuk ujian amali nanti tidak ada gambar rajah, tapi awak ada bahan ataupun senarai bahan dan alatan. Jadi boleh tengok di situ apa yang boleh jadi MV, RV dan juga CV, kita punya fixed variable. Hypothesis, sama juga macam contoh yang pertama tadi. Okey, hypothesis sentiasa tulis daripada MV kepada RV, jangan terbalik. Sebab itu bila kita tulis pemboleh ubah, kita letak MV ke atas. Kita tak letak RV dekat atas, kita letak MV dulu. Kenapa kita letak MV di atas? Kita letak MV di atas untuk membantu kita menulis hypothesis. To write the hypothesis, we always write manipulated variable to the responding variable. So, daripada eksperimen ini, andai kata awak jalankan nanti, saya rasa semua orang sempat buat ya eksperimen ni tahun lepas. When the concentration of the nitric acid increases, the pH value decreases. Okay? Apabila kepekatan asid nitrik bertambah, maka nilai pH berkurang. So this is your MV and this is your RV. Nilai pH is your RV and the kepekatan asid is your MV. MV to RV. Mesti ada satu arah. Must have the direction bila kita tulis hypothesis ni. Dia tak boleh kepekatan mempengaruhi nilai pH. Itu tidak ada arah. Masa tidak ada arah tu bagaimana? Awak tak nyatakan dia bertambah ke, dia berkurang ke, dia meningkat ke, dia menurun. Jadi tidak ada arah di situ. Contohlah katakan bila awak masakkan, bila awak tambahkan garam ke dalam awak punya masakan, semakin banyak garam dimasukkan ke dalam masakan, semakin masinlah masakan awak tu. Itu yang kita namakan direction. Mesti ada satu arah kat situ. Okay, list of the material and the apparatus. Senarai bahan dan juga radas. Okay, ini eksperimen yang agak mudah lah. Jadi kalau misalnya nanti bila ujian amali itu dinyatakan bahan-bahan yang ada kat situ, tengok balik, senaraikan semula dalam list of the material and the apparatus. Yang saya ingin tekankan di sini, apabila kita menulis material as example for the nitric acid, please write the concentration. Okay, tak kisah apa-apa bahan yang diberikan bila awak buat ujian amali nanti, refer to the bottle region, tengok pada beaker, tengok pada list. Let's say dekat list itu you are given with the concentration or the kepekatan for the larutan untuk bahan itu, make sure you write balik, write again for your material. Jadi kat sini kena tulis 0.1 mol, 0.01, 0.001 and 0.001 mol
DM cube atau DM padu. Ingat ya, kepekatan kalau diberikan bahan mesti dimasukkan dalam material. Andai kata awak tak masukkan dalam material, apabila kena tulis prosedur, awak tulis di dalam prosedur. Kita akan cari di mana awak letakkan. Kalau misalnya di dalam material, okay. Perfect for your material. Kalau awak tak ada dalam material, kita akan check dalam prosedur. If tak ada, consider awak punya penulisan untuk menjawab jadi cacat. Dia tak perfect lah kat situ. Jadi di sini, bahan yang kita perlukan is only nitric acid sebab kita nak tengok pH-nya sahaja. Okay, alatan yang sesuai. Okay, contoh untuk eksperimen ni kita guna beaker lah. Okay, beaker. Why kita guna beaker? Sebab awak nak masukkan pH meter. Nanti sekarang sambil-sambil ni boleh Google. Let's say kalau siapa tak pernah tengok pH meter, is it suitable tak pH meter ni nak masuk dekat dalam dalam test tube yang kecil tu? Tak sesuai. Okay, this one is big. Jadi dia tak sesuai untuk masuk dalam beaker. Yang paling, tak sesuai untuk masuk dalam test tube ataupun tabung uji. So pH meter ini sesuai digunakan dalam beaker. Alatan itu, radas awak mesti bersesuaian. Okay. Kalau misalnya awak nak guna conical flush ataupun kelalang kon, kelalang kon dia punya kepala kecil. Jadi kalau kepala kecil ni tak sesuai, kita nak gunakan untuk kita ukur pH meter. Takkan kita nak guna measuring cylinder. Measuring cylinder pun tak sesuai. Takkan nak guna mangkuk pijar. Mangkuk pijar macam mana kita nak letakkan pH meter tu. So the apparatus must be suitable ataupun bersesuaian untuk eksperimen ni. Katakanlah kalau misalnya, contohlah awak bayangkan kita nak buat nak cakap pasal kesesuaian bahan ni, awak nak goreng telur tapi guna periuk nasi. Jadi tak sesuai. Bukan nak kata telur tu tak masak. Telur tu boleh masak dalam periuk nasi. Cuma tidak bersesuaian. Takkanlah kita nak rebus telur. Rebus telur awak guna dekat dalam kuali. Takkan nak guna kuali kan untuk rebus telur. So ikut arahannya. Kalau misalnya macam ni, yang paling sesuai adalah beaker. Silinder penyekat ini untuk memastikan the volume of our acid itu sama. Bila kita nak tuangkan dalam beaker ni. Dia bukan bermaksud kalau tidak ada silinder penyukat, eksperimen awak salah. Tidak. Jadi silinder penyukat ini melengkapkan kita punya bahan dan radas. Kalau misalnya dia tidak ada, bukan bermaksud eksperimen ni tak berjaya. Masih lagi berjaya dilakukan, masih boleh buat. Cuma it's not perfect lah. Okay, sebab kita nak dapatkan volume yang sama. So, untuk prosedur, okay, awak bayangkan kita tak perlu hafal kata nak khatam orang kata all the step atau prosedur yang ada dalam awak punya buku tu. Just bayangkan, imagine how you do the experiment, okay? Bayangkan macam mana awak buat eksperimen ini, okay? Eksperimen ni nak tengok nilai pH. Kalau nak tengok nilai pH, paling sesuai kita guna beaker. So, bila kita guna beaker, maksudnya pH meter itu kena masuk kat dalam acid. Jadi kalau nak masuk dalam acid tu, beaker ni kenalah kita tuangkan dulu dengan acid kan. So the first step, kita measure and pour it the acid into a beaker. Kita tuang berapa volume yang sesuai for beaker. It's always 50 to 100 cm³. Daripada 50 ke 100 cm padu. Jangan letak 5, 5 sikit sangat. 5 ni standard untuk test tube je ataupun tabung uji. Kalau misalnya tabung didih, dia punya range volume is between 10 to 20 kalau tak silap saya. Nanti sekarang kita boleh check balik dengan cikgu kimia awak nanti. So paling sesuai untuk beaker is 50 to 100. Jadi bila kita dah tuang acid ni dekat dalam beaker, kita nak buat apa lagi? Kita kena ambil pH meter dan diletakkan ke dalam larutan asid. Okey, jadi letak pH meter dalam larutan asid tu barulah kita boleh dapat nilai pH. Jadi apa kita nak dapat bila kita dapat nilai pH tu? When this is for your amali, katakan untuk awak punya ujian amali, perkataan pH value is recorded ni mesti ada. Mesti ada rekodkan sesuatu. You must write the nilai pH direkodkan. Mesti
tak sesuatu untuk direkodkan. Contoh untuk eksperimen ini menentukan nilai pH. Jadi kita rekodkan nilai pH. Kalau awak buat eksperimen melibatkan kadar tindak balas, perubahan isi padu kat dalam burette, dalam burette kan? Jadi kita akan tulis catatkan perubahan isi padu dalam burette macam tu. Kena rekod apa yang awak catatkan. Baru kita boleh dapat markah. Jadi kalau pemeriksa ni dia tengok tak ada perkataan direkodkan ni, ni dah cacat dah ni. Macam tu je. Jadi kena ingat mesti ada tuang, masuk, sukat dan juga rekod. Jadi eksperimen ini kemudian kita ulang. We repeat the experiment menggunakan different concentration of acid nitrate. Sorry ada typing error kat situ. Kita ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan kepekatan asid yang berbeza. Okey, katakanlah kalau eksperimen ini memerlukan awak untuk tulis percussion step atau langkah berjaga-jaga, kita kena tulis untuk ujian amali ni eh. Okey, contohnya macam mana we handle the acid ni. Adakah kita nak handle acid ni kita boleh direct pegang ke? Tidak. Dalam ujian amali ni ada tambahan iaitu percussion step ataupun langkah berjaga-jaga. Ini kena masukkan dekat dalam kita punya ni lah. Kalau misalnya biasanya dia akan arahkan kat situ, write the percussion step ataupun langkah berjaga-jaga untuk melakukan eksperimen ini. Okay, last for the tabulation of data ataupun penjadualan data. Untuk penjadualan penjadualan data ini, ada dua perkara yang awak kena lihat. Kita kena lihat kita punya MV memboleh ubah yang dimanipulasi dan juga RV. Kena ada dua perkara ini. Baru kita punya penjadualan data ini betul. Jadi untuk eksperimen ni kita punya MV adalah kepekatan acid nitrate dan kita punya RV adalah nilai pH. Berbezanya antara kertas KBSM and KSSM yang awak punya ni, awak buat eksperimen. Okey, untuk batch yang sebenarnya mereka tidak buat. Jadi mereka hanya rancang. Untuk awak di sini mesti ada nilai. Kena letak nilainya berapa apabila awak lakukan eksperimen ini. Okey, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ada apa-apa nak ditanya tak? Okey. Eh, terima kasih Cikgu Nur Fazilah. Alhamdulillah second slot ni clear. Boleh dengar suara Cikgu Fazilah sebiji-sebiji dan Cikgu rasa pun mungkin murid-murid lebih faham untuk slot yang kedua ni. Okey, kita ada satu soalan dekat sini Fazilah. Ada masih-masih ada soalan kat sini daripada Nurul Fakri Osman. Dia tanya, Cikgu untuk format baru tahun ini memang format soalan kekal ke? Okey, macam 17 markah tahun-tahun lepas. Ni mungkin dia masih belum menerima penataran format lagi ni rasanya. Okey, boleh respon Fazila. Okey. Untuk format KSSM bagi ujian amali ini markahnya bukan 17 ya, markahnya adalah 15. Contohnya untuk adalah 15 markah. It depend on the item kat situ. Kalau misalnya satu item mungkin 3 markah, katakan untuk hypothesis 3 markah, inference 3 markah, pemerhatian 3 markah, procedure 3 markah, tabulation of data 3 markah. Dia mengikut item. Jadi markah untuk ujian amali hanyalah 15 markah satu soalan. Beza dengan KBSM merangkumi 2 ataupun 3 soalan. Tetapi untuk untuk KSSM ini hanya satu soalan. Markahan setiap item ni bergantung pada konstrukt ni, mestinya 3. Mungkin boleh jadi 2, mungkin boleh jadi 3. Tapi total ataupun jumlah markahnya adalah 15. Okey, so harapnya menjawablah ya soalan Nurul Fakri. Okey, lepas tu ada satu lagi soalan daripada Jaya Gatishwari. Dia kata, boleh ke soalan seperti ini akan ditanya untuk time frame 45 minit sahaja untuk amali kimia? Okey, kita sebenarnya ini contoh soalan untuk menjawab kemahirannya, kita bukanlah ini format soalannya, betul tak Fazila? Ha, betul. Kita tidak membincangkan soalan ujian amali ya. Kita hanya kita membincangkan apa yang awak akan jawab dalam ujian amali itu. Bagaimana kita nak jawab hypothesis, how we answer the inference, bagaimana membezakan observation dan juga inference.
Daripada dapatan saya, daripada pengalaman kita menanda, ramai calon tidak boleh membezakan antara pemerhatian dan juga inference. Okay. Yeah, pemerhatian adalah sesuatu yang awak lihat. Contohnya, bila kita lihat larutan itu berwarna biru, itu adalah pemerhatian. Tetapi inference kepada larutan yang berwarna biru itu ialah ia mengandungi ion-ion. Itu adalah inference kepada pemerhatiannya. Okay ya. Itu so, yang kita nak lihat. Kita lihat format ujian untuk kertas ujian amali tidak. Okay, so hari ni kita bukan membincangkan format soalan ya. Kita membincangkan bagaimana kamu nak menguasai kemahiran. Kemahiran proses yang membuat pemerhatian, menulis keputusan, merekod data kan. Itu yang kita bincangkan hari ni. Tentang format perperiksaan tu nanti kamu kena berhubung dengan guru untuk dapatkan penataran tentang format perperiksaan di sekolah masing-masing. Okay, so ada satu lagi soalan dia tanya kat sini. Daripada Jerenson's Early 359. Sebut nama ni. Okay, bahan dikatakan sebagai pekat jika nilai mol minimum 0.01. Betul ke? 0.01 tu dikira pekat ke? 0.1. If 0.1 is considered pekat, consider concentrated. 0.01 consider dilute, is a dilute solution. Okay, so dikirakan cairlah ya. Okay. Lagi soalan. Sekejap kita tengok kat sini. Mana lagi tadi? Dah terlepas pula soalannya. Okay, cikgu. Daripada Sharifah Munirah Al-Atas. Binti Said Mahade. Okay, dia tanya cikgu, bolehkah tulis materials dan apparatus sekali? Bukan asing-asing? Dia tanya. Okay. Kalau bercakap sebagai seorang cikgu, kalau boleh kita nak murid kita asingkan sebab biar dia boleh bezakan which one is material and apparatus . Tapi sebenarnya untuk amali ni kita tak diberi, dia tak ada soalan tanya material and apparatus. Kalau misalnya keluar dalam kertas material and apparatus, kertas amali tidak perlu tulis bahan dan juga radar sebab bahan dan radar awak diberikan. Jadi untuk 5 minit pertama tu challenge dikehendaki untuk check bahan radar yang diterima atas meja sama ada lengkap atau tidak. Ya. Yeah. Ni sebab berdasarkan soalan lama tu material and apparatus. Tapi sekarang ni material and apparatus ni akan masuk dalam kertas 2. Kalau masuk kertas 2 tu saya rasa asing boleh. Nak gabung ke makan pun boleh, tidak ada masalah daripada mengenai material dan apparatus ni lah. Boleh gabung, boleh asing. Dalam ujian amali nanti dia tak ada minta untuk bahan. Okay, so sekarang sebab kita format dah berubah, jadi kamu bukannya menulis report ya. Macam awal tadi dah beritahu kita bukan tulis report amali. Jadi soalan untuk menulis bahan dan alat radas tu tidak ditanya sebab kita dah diberi alat radas tu, just jalankan amali. Dan menjawab soalan tu pun dalam soalan bentuk struktur ya. Okay, kita tengok ada tak lagi soalan. Okay, daripada Nur Nadrah. Okay cikgu, dalam jadual tu kena isi nilai ke? Saya rasa dalam jadual keputusan tu, ni tadi dia terlepas tu tak dengar tadi, kena isi nilai ke dalam jadual tu? Jadual keputusan Fazila. Ulang balik Puan Syahidah tadi line saya. Okay, dia tanya dalam jadual keputusan tu kena isi nilai ke? Kena. Kalau misalnya untuk ujian amali kita kena letak nilai sebab kita dah buat eksperimen. Berbeza dengan format sebelum ini, mereka hanya rancang tanpa buat. Tapi untuk ujian amali ni, calon dah buat eksperimen, letak nilai bagi dapatan daripada eksperimen itu. Ya. Yeah, unit betul, sebab letak ya untuk data dari unit. Okay. Yes, kita memang kena isi nilai sebab sekarang ni bila kita buat amali kita dah ada keputusan dia. Semua keputusan tu dicatatkanlah di dalam penjadualan data. Boleh jadi jadual data, boleh jadi jadual dalam bentuk pemerhatian. Okay, kemudian ada soalan lagi dia tanya. Daripada Hui Silau. Need to draw the set of apparatus?
Perlu tak melukis gambar raja anak-anak? Okey, untuk ujian Amali ni saya rasa tidak perlu untuk lukis or draw the set of the apparatus. Sama juga macam format sebelum ini, tiada markah untuk diagram yang dilukis. So tidak perlu untuk lukis set of apparatus daripada eksperimen yang dibuat lah. Okay, ya. Kalau misalnya tulis pemerhatian, kita tulis pemerhatian. Kalau dia minta untuk kita draw graph, so kita kena draw graph lah. So it depend on the question yang ada dekat dalam set ujian amali tersebut. Okay lah, dia bergantung pada soalan lah sebenarnya kan. Dan sebenarnya ujian amali ni menguji kemahiran proses sains. Dia tentang kemahiran proses sains, macam melukis graf, okay. Mungkin melukis gambar alat radas tu tak mungkinlah keluar, mungkinlah. Tetapi depends on question sebenarnya. Okay, satu lagi, kita ni dah melangkau masa sebenarnya. Kita sepatutnya tamat pada pukul 12. Tak apa, cikgu bagi peluang untuk beberapa soalan lagi. So kita tengok ada satu lagi soalan. Okay, daripada Alif Imran. Okay, Alif Imran ni tanya, sekiranya berlaku insiden bila buat eksperimen seperti salah masuk bahan atau radas rosak ke, adakah markah akan ditolak? Macam mana nak jawab ni? Okey, ini pada pandangan saya lah eh. Ada yang kata waktu salah masuk bahan ataupun alat rosak tu, kita boleh minta pada guru yang berada di dalam makmal untuk menggantikannya. Tapi markah sewaktu amal itu berjalan tak ada. Cuma orang kata result yang akan mempengaruhi minta waktu tulis tu je lah. Dia tidak ada markah sepanjang menjalankan amali. Yeah, markah dia hanya diambil daripada soalan yang awak jawab dalam kertas set selepas awak melakukan amali tu. Alat ada rosak, kita boleh minta dengan guru yang berada dalam amal tu untuk gantikannya kalau alat rosak. Ya, yeah, betul. Kita tak ada markah ketika menjalankan amali kan. Salah guna peralatan ke apa tu tak ada, takkan ditolak markah lah. Markah semuanya akan diambil berdasarkan jawapan di atas kertas soalan, betul kan? Okey, satu lagi. Okey, saya rasa soalan terakhir kot. Okey, satu lagi daripada Nur Nadrang. Banyak Nur Nadrang ni tanya. Okey. So kalau kena isi nilai, prosedur dan kalau kena isi nilai, ni soalan isi nilai dalam keputusan tu tadi, prosedur dalam ayat pasif ataupun dalam ayat aktif? Kalau kata soalan kena suruh tulis prosedur, ada soalan kena tulis prosedur ke ujian amali ni? Fazila, boleh dengar tak soalan? Prosedur dalam ayat pasif atau ayat aktif? Ya. Adakah prosedur dalam ayat aktif atau ayat pasif, right? Itu soalannya. Ya, yeah, betul. Kalau misalnya untuk eksperimen yang tidak berpandu, for the unguided experiment, setakat ni tidak ada masalah sama ada ayat itu ditulis dalam ayat aktif atau ayat pasif. Janji maksud ayat itu sampai dan kita boleh faham apa yang cara tulis. Tapi kalau misalnya kita buat eksperimen, normally we write dalam ayat passive kan. Tapi kalau untuk SPM, it's okay, you can write active or passive asalkan kita tulis. Dan sampai maksudnya eksperimen tu lah. Katakan maka pemeriksa tu tengok, awak boleh faham macam mana awak buat eksperimen ni. Yang penting itu je. So tak kisahlah pasif ataupun aktif ya, boleh diterima asalkan ayat tu boleh difahami dan prosedurnya betul lah. Yang penting prosedur yang betul. Prosedurnya betul. Kita mencalurkan digosok dengan kertas pasir. Untuk semua logam, walaupun kufrum ya, walaupun kufrum, biasanya kalau kita pergi kita di makmal kita tak pernah gosok kufrum ya. Tapi pernah keluar untuk SPM 2016 ataupun 2017, saya lupa. Walaupun menggunakan kufrum, dia logam perlu ditulis logam kufrum. Itu tetap digosok dengan kertas pasir. Mesti digosok. Walaupun ia adalah logam, tidak macam kufrum. Ya, maksudnya apa sahaja logam mesti kena digosok dengan kertas pasir ya.
Bila dapat eksperimen yang melibatkan logam. So kita ingatlah dalam prosedur tu mesti ada satu langkah di mana kita bersihkan logam tadi dengan menggosokkan kertas pasir. Okey, okeylah cikgu ambil satulah lagi soalan sebelum kita tamatkan program kita pada hari ini. Kita tengok satu lagi soalan. Okey, ni banyak sebenarnya banyak soalan tentang format ya, tentang format kertas peperiksaan. Okey. Cuma sepatutnya hari ini kita membincangkan tentang proses sains, proses and process. Okey, so kita tengok. Okey, satu lagi soalan. Okey, satu lagi saya ambil soalan yang agak penting lah kot yang dekat sini. Nurul Bakis Batrisha. Okey, Nurul Bakis Batrisha binti Roslan ditanya, okey cikgu, prosedur kita kena buat sendiri atau telah diberikan ya? Ini pun masih sebenarnya berkaitan dengan format soalan juga ni. Dia berpandukan soalan. Kalau misalnya dalam set soalan amali awak itu tak ada prosedur, itu kita panggilkan sebagai guided question. Soalan berpandu. Kalau misalnya soalan tak berpandu, dia beri situation, alat radas memang dia bagilah sama ada unguided or guided kan. Kalau misalnya kena tulis prosedur itu, itu adalah soalan tidak berpandu. It's unguided question. Kalau misalnya awak ambil tiga subjek, biologi, ada ambil fizik, ada ambil chemistry. Okay. Dua daripada subjek itu akan keluar guided question, manakala satu akan keluar unguided. Kita tak tahu mana. Okay, sama ada fizik yang unguided or chemistry yang unguided ataupun bio yang unguided. One of the three subjek itu mesti akan keluar satu unguided question. Itu yang dimaklumkan oleh lembaga lah. Okay ya. Itulah saya rasa pelajar ni masih tak nampak lagi format peperiksaan kan, jadi memang kena bertanyalah dengan guru subjek masing-masing ya, dan kita bagi gambaran sahajalah nanti untuk amali ujian amali ini ketiga-tiga mata pelajaran, kalau ambil kimia, bio, fizik, kamu akan jalankan amali itu pada hari yang sama serentak, dan soalan berpandu dengan soalan tak berpandu tu tak tahulah mana satu subjek yang berpandu, mana satu subjek yang tak berpandu. Itu nasiblah, bergantunglah pada soalan pada tahun ini. So nampaknya ramai tak faham tentang format ke, kita nak kena buat next kami kita buat tentang format peperiksaan pula ke? Okay, so kita tengok nanti ya. Kita boleh jadi mungkin Puan Nur Izzah lepas ni boleh ambil. Okay, kita ramai yang tak nampak lagi. Okay, so kita cikgu rasa di sini. Kita ada juga guru yang arif ya tentang format peperiksaan. InsyaAllah tengoklah mungkin kita akan ada program yang ketiga. Baik, cikgu rasa kita berhenti di sini dahulu. Jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah bengkel pemantapan kemahiran proses sains ujian amali tahun 2021. Sebelum cikgu mohon ampun dan maaf di atas masalah teknikal kita sebentar tadi. Okay, dan sama juga dengan saya, masalah saya. Tak apa, ini semua perkara di luar kawalan, kita pun tak jangka. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fazila kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada hari ini. Dan cikgu rasa banyak ilmu baru yang kita telah pelajari. Dan terima kasih Daun Keladi. Dan terima kasih juga kepada semua AJK di belakang tabir yang bersama-sama menjayakan program ini secara langsung atau tidak langsung. Dan terima kasih juga buat semua pelajar yang sudi bersama-sama dengan cikgu hingga ke hujung program. Cikgu harap anda semua telah dapat sedikit sebanyak ilmu mengenai kemahiran proses sains serta boleh membantu anda semasa menjawab soalan ujian amali nanti. Dan untuk menguasai sesuatu kemahiran bukanlah dengan sekali latihan sahaja ya. Kemahiran hanya akan dapat dikuasai melalui latihan yang berulang-ulang kali. Practice make perfect. Buat kata pepatah orang putih kan, practice make perfect. Jadi cikgu harap selepas habis bengkel ni, kamu semua terus belajar dan gunakanlah kemahiran yang telah dipelajari ini sebaik mungkin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kamu semua.
Dan akhir sekali cikgu doakan anda semua beroleh kejayaan cermelang dalam SPM 2021 dan mendapat A+. Tadi katakan go for number one. Okay, A+ terutama sekali dalam subjek kimia. Amin. Okay, cikgu suka mengakhiri kita punya kata-kata saya dengan beberapa quotes. Quote ayat. Okay, the difference between ordinary and extraordinary is practice. Exam, test your memory. Life, test your learning. Others will test your patience. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Sekian daripada saya, Puan Rosyedah Ibrahim, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye. Pikirkan dirimu, deru angin bertiupan belagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku lagukan rasaku. Cukup jatuh rentak dengan nadaku. Bersama jari temariku menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terbagi di hatiku. Kucu-kucu-kucu-kucu. Aku jatuh cinta. Kucu-kucu-kucu-kucu. Jatuh cinta.